pada kali ini kita memasuki aktiviti diagram. Teman-teman dipersiapkan untuk start UML-nya. Aktiviti diagram adalah menggambarkan berbagai alur aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alur berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Aktiviti diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Aktiviti diagram merupakan state diagram khusus, di mana sebagian besar state adalah action yang sebagian besar transisi di-trigger oleh selainnya state sebelumnya. Oleh karena itu, aktiviti diagram tidak menggambarkan behavior internal sebuah sistemnya dan interaksi antar sub-sistem secara eksak, tetapi lebih menggambarkan proses dan jalur aktivitas dari level atas secara umum. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ada state, terus ke inisial aktivitas apa, ya, ke transisi aktivitas berikutnya sampai stop ya. Jika ada sebuah decision ya, decision keputusan ya, keputusan A, keputusan B. Nah, seperti itu. Misalkan keputusan A ini bercabang aktivitas C, aktivitas D, seperti itu. Itu activity diagram ya. Jadi menggambarkan aktivitas daripada aktor dan sistem yang ada di komputer. Jadi tidak menggambarkan alur sistem yang ada yang di dalam komputer, tapi ini adalah aktivitas antara aktor dan lingkungannya serta sistem yang ada di dalam komputer. Nah, seperti itu contohnya ya. Ada seorang pelajar ya, siswa ya, aktornya siswa. Di sini ada sistem registrasi ya, sistem pendaftaran ya. Siswa akan memilih sebuah kelas. Misalkan KRS memilih sebuah kelas. Ya, terus mengambil kelas, menerapkan kelas. Lalu ada decision di sini, keputusan ya. Enroll student ya. Enroll berarti apa? Di dalam sebuah mengambil kelas itu ya, masuk ke dalam sistem ya, masuk ke dalam sistem, cek untuk ketersediaannya. Nah, seperti itu. Ini siswa yang sudah di enroll ya, yang telah di enroll masuk ke cek kesediaannya ya, terus masuk ke decision lagi. Ada seat ketersediaan untuk bangku kelasnya ya. Terus ini jika tidak ada ketersediaan bangku kelas, maka akan selesai di sini. Jika tersedia, maka akan ada pilihan lagi, selesai cuman ngambil di sini aja atau masih ada kualifikasi berikutnya. Nah, seperti itu. Ya. Jika ada kualifikasi berikutnya, dia ada decision lagi. Jika bisa, maka dia akan masuk schedule sini. Jika tidak, maka selesai di sini. Nah, ini apabila ada siswa baru, maka di enroll di sini juga akan masuk ke sini. Ya. Nah, di sini decisionnya. Mahasiswa atau siswa yang sudah di-enroll sebelumnya atau siswa baru ya. Nanti ujungnya semuanya akan ke sini. Nah, kalau di sini sudah, maka akan
cek schedule ya, jadwal ya, cek mahasiswa akan ngecek sebuah jadwal, siswa ya, siswa akan ngecek sebuah jadwal. Jika sudah selesai maka stop. Nah, seperti itu ya ibaratnya. Ini kalau mahasiswa KRS, mahasiswa KRS ingin ngambil mata kuliah apa, di kelas apa, dosennya siapa, misalkan gitu ya. Nah, itu namanya aktivitas. Nah, di sini sistemnya, sistem informasi akademiknya di sini. Nah, ini namanya activity diagram. Jadi menggambarkan aktivitasnya, bukan menggambarkan dalamnya sistem. Nah, nanti ada sendiri namanya sequence diagram, itu menggambarkan alur di dalam sebuah sistem. Nah, ini juga sebuah contoh. Tidak perlu saya jelaskan di sini karena nanti mengingat menghabiskan banyak waktu malah nggak praktek. Nanti akan berat jika terlalu lama, nanti akan berat di komputer dan juga upload di YouTube-nya. Nah, ini salah satu contoh. Boleh seperti ini, pakai garis seperti ini, boleh seperti ini, boleh juga seperti ini gambarnya, tanpa garis, tanpa ada boundary-nya, garis pemisahnya, boleh seperti ini. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir yang perlu dipelajari dari UML untuk sistem informasi ya, untuk teman-teman sistem informasi cukup sampai di sini ya. Tidak semuanya harus diajarkan satu persatu. Ini sebagai basic, nanti yang lain akan bisa berkembang, insya Allah bisa berkembang sendiri. Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem. Nah, itu bedanya. Kalau activity tadi, aktivitasnya baik di luar sistem maupun di dalam sistem saling berinteraksi. Kalau sequence ini menggambarkan interaksi yang antar objek di dalam sistemnya ya. Antar objek di dalam sistemnya. Contohnya misalkan login itu interaksinya kemana, login itu contohnya begitu. Nah, ini termasuk pengguna, display, dan sebagainya. Berupa pesan yang digambarkan terhadap waktu. Jadi misalkan kayak login itu kan ada waktu ya. Waktu login ke cek database, terus tampilkan pesan, tampilkan ke layar. Nah, itu interaksi antar objek yang berkaitan erat dengan sebuah waktu. Sequence diagram terdiri antar dimensi vertikal waktu dan dimensi horizontal objek yang terkait. Sequence diagram bisa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai proses respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal, dan output apa yang dihasilkan, gitu ya. Contohnya, nah, ini ada, ini di dalam sistem ya, gambarannya di dalam sistem, bukan lagi seperti activity diagram. Objek, kelas, kelas objek, misalkan begitu ya. Event name, apa gitu ya, event name, misalkan memasukkan sebuah nama, event number masuk ke objek ini, 3 menit, event constraint, event dan seterusnya ini ya. Nah, coba nanti kita belajar dua, yang pertama tadi activity diagram, yang kedua adalah sequence diagram. Nah, contoh paling detail ya seperti ini aja ya, gampang. Customer, customer itu mengisikan shopping cart ya, mengisikan shopping cart di dalam sistem ya. Nah, shopping cart ke katalog itu butuh verifikasi. Nah, ini pentingnya sequence diagram, tahap per tahap. Nah, shopping cart ke katalog butuh verifikasi, apakah tersedia barang yang akan dibeli ya. Jika
dari apa namanya keranjang belanja itu masuk ke katalog, ternyata masih ada, maka akan memberikan informasi ya, pesan ini ya, kembalinya ke sini itu pesan return availability ya, akan mengembalikan ketersediaan daripada katalog. Nah, udah, setelah itu customer akan membeli. Nah, ketika membeli tidak lagi berhubungan dengan objek katalog, tapi langsung dengan objek autentikasi, verifikasi customer, kan begitu ya. Terus kembaliannya jika sudah dapat verifikasi, jika benar maka akan ada message ke sini, ada pesan balik ke shopping cart. Setelah itu send order masuk ke objek order gitu ya. Nah, ini step by step yang dibuat berbasis objek ya. Customer, card, katalog, autentikasi, order. Nah, semuanya ini kan ada di dalam sebuah sistem ya, bukan aktivitas di luar sistem. Nah, maka digambarkan dengan namanya sequence diagram. Seperti ini. Antar objek itu mempunyai pesan, maksudnya apa? Pemesanan artinya apa ini? Tujuannya, pemesanannya, dan kembaliannya. Jika memang ada, maka harus kembali ke, nah, berupa pesan gitu ya, dari masing-masing objek. Nah, itu sequence diagram. Misalkan di ATM ya, misalkan di ATM, user menggunakan mesin ya, ini mesin ATM ya, user request card. Nah, misalkan dimulai dari mana ATM, ketika Anda ingin menggunakan mesin ATM, dia di layar itu menampilkan request card ke user. Nah, user memasukkan kartunya, nah, ke mesin ATM. Nah, di dalam mesin ATM itu mempunyai sebuah objek sistem lagi, nah, verifikasi kartu. Jika kartu oke, maka akan ada informasi kembali ke ATM. Nah, ATM ini menampilkan ya, request PIN, masukkan PIN. Nah, user akan memasukkan PIN ya, PIN ATM-nya. Nah, dari mesin ATM itu masuk ke dalam sistem ATM card, verifikasi PIN, nah, PIN OK. Nah, login juga begitu ya, login juga begitu, gitu ya. Nah, selanjutnya sequence diagram untuk penarikan ya, transaksi ya, misalkan. Nah, ATM memberikan informasi. Nah, terus masukkan dari user, masukkan. Terus klik ke sini penarikan. Terus selanjutnya di sini saving account. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi akan kembali kepada user ya. Informasi itu akan kembali pada user. Nah, ini yang dilakukan oleh sistem. Begitu ya. Nah, langsung saja kita ke sini. Tadi belajar activity diagram ya. Nah, kita buat klik kanan, lalu add diagram, activity diagram. Nah, seperti ini. Kita kasih nama, misalkan activity diagram apa? Kalau kemarin kelas akademik ya, sekarang misalkan KRS gitu ya. KRS kemarin itu kita belajar sistem informasi akademik, kelas diagramnya. Kalau saya suka menggunakan swimlane tadi ya, swimlane itu boundary-nya ya. Nah, ini swimlane, ini mahasiswa. Nah, perlu dibesarkan. Saya besarkan ya. Nah, ini mahasiswa. Mohon maaf, terlalu banyak.
apa siakat gitu ya. Siakat. Misalkan begini. Nah, kita gambarkan kita taruh tengah supaya nggak bingung. Kita boleh besarkan lagi. Nah, begini. Kalau kita ingin memulai itu dari mana dulu? Dari mahasiswa apa dari sistem? Dari mahasiswa dulu ya. Nah, begini. Nah, terus action state. Nah, misalkan mahasiswa mengakses menu KRS contohnya. Tentu harus menggunakan garis yang memulai kan mahasiswa ya, bukan sistem. Transaction kita, nah kita gambar seperti ini. Terus mengakses ke sini, menampilkan menu KRS. Nah, kan begini ya. Ya, satu-satu. Nah. Terus kalau sudah ditampilkan mahasiswa apa? Memilih mata kuliah. Terus memilih mata kuliah, terus apa? Misalkan bisa menambah mata kuliah. Verifikasi lah ya, sifatnya misalkan verifikasi. Nah, seperti ini. Jika tambah, misalnya kasih decision. Jika tambah, maka masuk ke sini. Ketersediaan. Seperti ini. Jika tidak, maka validasi.
dasi KLS. Jika sudah nggak perlu tambah langsung validasi KLS. Mahasiswa yang ini mahasiswa akan menambah mata kuliah. Jika sudah akan masuk ke sini. Nah, mungkin seperti ini kita tidak boleh ya. Harus dengan cara apa? Yang ini. Aduh. Jika ada percabangan, maka kita gunakan sinkronisasi, nggak boleh langsung. Nah, caranya begini. Oke, sebentar kita pause dulu. Baik, kita lanjutkan. Coba kita klik ya. Terus kita tarik. Nah, setelah mahasiswa menambahkan mata kuliah, kita tarik ke sini. Loh, kok nggak mau ya? Oh, sorry, sorry. Maaf, sebentar. Nah, bisa ya. Jadi, kalau ada dua panah, itu harus digabung dengan menggunakan sinkronisasi ya. Nggak boleh langsung kepada objek ini, nggak boleh. Nah, kalau sudah seperti ini, baru ditarik seperti ini ya. Mahasiswa mengakses menu KRS, terus sistem menampilkan menu KRS. Mahasiswa memilih mata kuliah, memasukkan mata kuliahnya ya, terus misalkan sudah memasukkan, cek ketersediaannya. Jika ingin menambah, maka ke sini decision-nya ya. Jika tidak ingin menambah, langsung validasi KRS. Tapi dari sini dan sini itu harus ketemu di sinkronisasi ya. Seperti itu. Kalau sudah validasi, maka apa yang terjadi? Yang menyelesaikan itu siapa? Final state. Nah, misalkan cetak. Nah, di sini cetak. Cetak KRS. Nah, gitu ya. Cetak KRS mahasiswanya yang melakukan adalah mahasiswa. Terus final state. Nah, seperti ini. Nah, jadi alurnya dibuat seperti ini, activity diagram ya. Nah, itu activity diagram, teman-teman. Caranya seperti itu, jadi menjelaskan aktivitas apa saja yang dilakukan antara objek di luar sistem dengan sistem yang ada di dalam komputer. Nah, aktivitasnya. Nah, sekarang belajar nambah lagi apa? Sequence diagram ya. Klik kanan, add diagram, sequence diagram. Ini menggambarkan apa? SKD Siagat. Nah, boleh menggambarkan sistem KRS tadi ya. Sequence diagram. Nah, ini simbolnya klasifikasi role. Nah, di sini siapa? Misalkan mahasiswa. Simbol, misalkan bisa nggak ini formatnya? Waduh, ada suara-suara yang mengganggu ini. Mas.
Mahasiswa stereotip case worker. Nah, ini teman-teman kita. Oke, saya ulangi lagi, diklik objeknya, terus cari stereotip di sini, di propertinya, pilih entitas atau kontrol atau boundary atau case worker, internal worker, utility, nah, seperti itu ya. Proses entity. Nah, mahasiswa ini sebuah apa misalkan? Nah, katakanlah entitas ya. Klik OK. Nah, entity. Terus tambah lagi. Di sini untuk KRS harus apa? Menu login ya. Nah, di sini apa juga stereotipnya apa? Misalkan internal worker, entitas saja juga ya, entitas. Terus di sini ada kontrol ya, kalau mau login kan ada kontrol ya, login user interface-nya, di kontrolnya apa, ada jika tidak gitu ya. Terus di sini mata kuliah stereotipnya apa, entitas juga ya. Nah, mahasiswa sebelum mengakses mata kuliah kan login dulu ya, login. Username, kan begitu ya. Nah, di sini ada dari menu login ini masuk ke kontrol ya. Cek username password. Nah, itu kontrolnya. Nah, ini kembali jika benar maka misalkan validasi ya. Di sini aja. Nah, ini juga begitu. Actionnya itu apa? Send ya. Atau kembali, return, return ya. Return kembali. Nah, gitu ya. Kalau ini memulai memberi memasukkan username password, terus dikontrol di sini. Terus di sini valid ya. Atau ini send boleh kan, dari sini dimasukkan ke sini, send bukan call tapi send. Oh bukan ya, benar benar ini call, ini memanggil. Terus ini valid. Nah, oke. Terus karena sudah valid, maka kan muncul menu sebetulnya ya, muncul menu mata kuliah. Nah, terus KRS memasukkan KRS di sini. Nah, begini ya. Ambil mata kuliah.
diambil, diambil, diambil. Nah, misalkan ada validasi, cek validasi ketersediaannya, boleh ini dikasih ketersediaannya. Ketersediaan MK-nya. Nah, kecukupannya itu dihitung gitu ya. Nah, kalau masih cukup, nah akan kembali ke sini. Nah, kalau sudah, nah ini kalau sudah KRS akan kembali ke sini. Nah, sebagai apa? Cetak print tadi, maka kita boleh ngasih apa? Send ya. Namanya sequence diagram. Jadi sequence diagram itu langkah prosedur, bukan prosedur ya, timing dari sistemnya ya. Username password cek. Nah, kalau sudah dicek, nah validasinya berupa pesan. Nah, ini memanggil apa? Memanggil menu selanjutnya. Nah, terus mahasiswa langsung mengambil mata kuliah. Nah, dia akan memberikan message ya, ketersediaannya kembali ke mata kuliahnya ini. Jika sudah selesai, maka kembali ke mahasiswa ini. Ini berupa send ya. Send berarti artinya KRS kita sudah selesai. Baru masuk ke sini, send selesai gitu ya, masuk ke bisa diterima oleh mahasiswa KRS kita begitu. Nah, ini salah satu contoh membuat sequence diagram. Jadi hari ini ada dua, yang pertama tadi ada activity diagram, yang kedua ada sequence diagram ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa apa namanya? Teman-teman bisa mencoba serta mengerjakan sebuah tugas, sebuah proyek desain kecil-kecilan menggunakan UML. Terima kasih dari saya, mohon maaf sampai di sini, segera dicoba. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.